30. Usus besar descendens atau yang menurun hanya ada di kaki kiri. Kemudian 31 adalah rektum. 32 anus. 33 adalah jantung, hanya ada di kaki kiri. 34 limpa, hanya ada di kaki kiri. 35 lutut. 36 adalah kelenjar reproduksi. Titik nomor 33 atau titik jantung. Jantung berfungsi memompa darah agar darah beredar di seluruh tubuh. Jantung harus bekerja setiap saat. Maka kita harus selalu menjaga kinerja jantung, di mana di dalamnya termasuk harus memelihara keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Karena jantung bekerja menggunakan otot jantung, di mana otot dan saraf sangat memerlukan kalsium. Jadi begitulah teman-teman beberapa contoh agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Aku setuju, Din. Aku nggak percaya, buktinya selama ini aku jarang sakit. Ya, setidaknya kan mencegah lebih baik daripada mengobati.